Dinar Candy dengan tegas menolak ajakan menikah Ridho Ilahi. Dia menilai sang kekasih belum serius soal pernikahan. Sempat dikabarkan putus, kini Dinar Candy dan Ridho Ilahi justru tampak semakin mesra. Bahkan, Ridho Ilahi tak henti-hentinya mengajak Dinar Candy untuk menikah. Dinar Candy sadar jika ajakan Ridho Ilahi ini terlalu cepat. Terlebih hubungannya dengan sang kekasih belum diketahui oleh orang tua. Baik Dinar dan Ridho pun belum mengenalkan sang pasangan ke orang tua masing-masing. Maka dari itu, Dinar Candy dengan tegas menolak ajakan Ridho Ilahi untuk menikah. Dia menyebut sang kekasih belum memiliki keseriusan. "Kan aku mau lihat kesiapannya dia, Ridho Ilahi, ya, kan kalau perempuan berhak menilai," ujar Dinar Candy dikutip Tribun Style dari kanal YouTube Keyboard News, Senin, tanggal 22 November tahun 2021. Jika serius, Dinar berjanji akan membawa sang kekasih ke orang tuanya, namun saat ini DJ seksi itu menilai Ridho belum memiliki keseriusan. "Kalau beneran serius aku bawa ke orang tua, kan kalau dibawa ke orang tua terus kalau nggak jadi, nikah, kan malu," tutur Dinar Candy. Selain itu, perceraian adalah hal utama yang ditakutkan oleh Dinar Candy. Dia tak ingin pernikahannya dengan Ridho berakhir dengan perceraian, maka dari itu, dia menegaskan akan terus menolak jika diajak untuk segera menikah. Dinar Candy sendiri ingin mengenal Ridho Ilahi lebih jauh lagi. "Ridho kan minta buru-buru menikah, itu, nikah, pasti selamanya nggak? Kalau nggak pasti selamanya nanti gue jadi janda kan malu juga," ungkap Dinar Candy. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ridho Ilahi mengungkap alasan kenapa dirinya ingin segera menikahi Dinar Candy. Selain baik hati, rupanya Ridho mengaku iri kepada teman-teman seumurannya yang kini telah menikah dan miliki momongan. "Gue ngerasa kayak gini, angkatan gue tuh sudah punya anak. Jadi gue mikir, apalagi sih yang dicari, gue sih simple aja," ujar Ridho Ilahi. Ridho sadar jika Dinar Candy memiliki ketakutan jika menikah dengannya. Sebelumnya, Dinar Candy sempat mengungkapkan jika dirinya takut pernikahannya dengan Ridho berakhir dengan perceraian. "Tapi kan kamu, Dinar Candy, nggak bisa menjamin kalau pernikahan bakal berakhir dengan perceraian," tutur Ridho Ilahi kepada Dinar yang kala itu berada di sampingnya. Kendati demikian, Ridho tetap berusaha untuk meyakinkan Dinar Candy agar ingin menikah dengan dirinya. Ridho akan menunggu jawaban Dinar sampai sang DJ berulang tahun pada April tahun depan. "Makanya nih aku tungguin jawabannya, karena debat terus, aku tunggu sampai hari ulang tahunnya April, kalau enggak mau juga ya sudah, putus," imbuh Ridho Ilahi. "Karena aku nyarinya yang memang mau diajak serius," pungkas Ridho Ilahi. Sebelumnya, Ridho Ilahi sempat mengungkap alasan dirinya memilih Dinar Candy sebagai kekasih. Awalnya, Ridho menceritakan perkenalan dirinya dengan Dinar Candy. Ridho mengaku saat itu dirinya dan Dinar terlibat dalam satu pekerjaan yang sama. Dari situlah keduanya mulai mengenal satu sama lain. Tak hanya itu, Ridho juga mengakui jika dirinya dan sang kekasih tak pernah mengungkapkan rasa sukanya satu sama lain. "Waktu itu kita ada kerjaan, kita ketemuan rame-rame. Sambil menunggu kerjaan itu kita ngobrol. Sebenarnya nggak ada nembak sih, kita ngalir aja. Kok kayak orang pacaran, akhirnya kita jalanin," ujar Ridho Ilahi. Lebih lanjut, Ridho pun mengungkap alasan kenapa dirinya memilih Dinar Candy sebagai kekasih barunya. Bukan karena seksi, rupanya Ridho mengaku takjub dengan prestasi dari Dinar Candy. Bahkan, prestasi Dinar Candy tak hanya berlaku di Indonesia, melainkan sudah sampai ke Asia. "Bayangan aku Dinar Candy itu cuma modal sensai dan jual keseksiannya. Ternyata setelah kenal ternyata dia pintar, dia top 10 hot female DJ di Asia," ujar Ridho. Tak jauh berbeda dengan Ridho, Dinar Candy pun juga mengungkap alasan kenapa dirinya memilih Ridho sebagai seorang kekasih. Dia merasa tertantang menjalin hubungan dengan seorang playboy. Maka dari itu, selama menjalin hubungan, Dinar Candy akan berusaha membuat Ridho tak lagi jadi playboy. Dia akan membuat sang kekasih menyesal jika mendua selama menjalani jalinan asmara ke depannya. "Ya semoga aja dia enggak sakit lagi, jadi playboy. Kalau dia nyakitin aku, serbu dia ya guys," tandas Dinar Candy.